Luncur ke TKP. Siap, 86. Jadi rupa-rupanya menjelang pagi, ya, kerawanan-kerawanan masih ada. R2 kurang lebih 5 atau 6 membawa sajam. Ada informasi bahwa banyak yang berkumpul dan indikasi melaksanakan tawuran di daerah depan Pasar Agung. Masuk ke gang, Mas. Banyak banget. Ada gang banyak banget. Besar-besar. Ya, kita dari situ nyamper kejar. Di sana sudah tidak kita temukan anak-anak berkumpul dan melakukan tawuran. Wah, ini lambangnya. Nenek. Pak. Kita temukan senjata tajam yang bentuknya cukup membahayakan, bergerigi itu. Tajam digunakan untuk anak-anak tawuran tadi. Saat kita melaksanakan penyisiran tersebut, tiba-tiba ada pengendara motor dengan kecepatan tinggi melintas. Ada, Bang. Ini tawuran tapi di situ bukan? Di mana? Tawuran di situ bukan? Bukan, kita baru sempatkan. Di mana? Pelan-pelan naik motor kamu. Iya, kamu. Kelihatannya. Dari mana? Hah? Dari mana tadi? Ditanya tuh, eh. Ah, ini. Pacarmu? Menangan. Sekarang udah jam 3 pagi lewat loh. Mbak umur berapa? 18 tahun. Mas. Udah berapa lama pacarannya? Dua bulan. Bilang sama orang tua kemana ini jam segini belum pulang? Nah, emang pamit. Emang izin? Emang besok pulang pagi nih kalau main kayak gini? Enggak. Emang rencananya ini emang nginep di rumah gua. Oh, nginep rumah Mas. Oh, udah boleh nginep ya? Ya, kan enggak ngapain ada bokap juga. Ya. Ini baru tunangan. Kenapa-kenapa ya? Udah pagi juga ya? Iya, Pak. Saya lanjutkan patroli melintas Margonda dan Jalan Juanda. Di sana, lagi-lagi kita temukan sepasang laki-laki perempuan yang sudah dewasa. Ternyata ada perempuan yang sedang menangis. Jadi kafe. Ya, ada apa? Kemang. Bukan apanya? Pacarnya? Suami. Kalau ribut jangan di tengah jalan. Enggak, ini lagi nanyain penjelasannya, Mas. Kalau ribut di rumah aja kalau keluarga. Bapaknya dimati dulu, Bang. Oh iya, Bang. Amin di terminal. Kenapa tadi? Kenapa kamu? Kenapa? Enggak, ada yang menjemput. Dijemput sama mantan suami kamu? Iya, saya nggak mau. Nggak mau. Terus ada kekerasan nggak? Nggak ada. Pasangan tersebut ternyata sudah pisah dari rumah tangga. Pihak laki-laki mengajak untuk bersatu kembali. Namun, perempuannya tidak mau. Sekarang, kamu mau pulang? Mau pulang. Suamimu apa? Iya, Pak. Entah saya antar. Mau sama suamimu apa? Iya, enggak. Kamu bisa jamin kamar dia. Iya, jamin, Pak. Nah, saya terlalu berpikir. Istri kamu aja. Mantan istri kamu aja. Udah ketakutan begini. Kita balik. Nah, sekarang gini. Mbaknya mau pulang sendiri. Kita antar apa sama suaminya? Iya. Antar aja, Pak. Hah? Balik. Malu-maluin. Yaudah, antar, Dan. Antar, Dan. Iya. Bapak. Udah, kamu pulang. Nih. Udah, kamu pulang. Ini biar kami antar. Kamu langsung pulang.
untuk menjamin keamanan dia juga. Iya pak. Iya, dia udah ketakutan sama kamu kan? Nanti kalau ada masalah selesaikan di rumah. Ya. Sekarang kamu pulang udah. Selamat berhari. Terus kalian ke rumah. Enggak, nggak mau, nggak mau. Biar sama kita. Dia nggak mau jangan masalah. Merasa terancam, akhirnya pihak perempuan minta kepada tim Jaguar untuk diantar pulang. Tinggal di situ sama siapa? Ya? Tinggal di situ sama siapa? Orang tua. Ada orang tuanya? Ini aja nanti kalau Mbak merasa terancam, Mbak merasa terganggu lah dia, hubungin saya aja ya, tim Jaguar ya. Tugas kami memberikan rasa nyaman, mengamankan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke. Terima kasih ya, sama-sama. Setelah menyelesaikan muda-mudi tersebut, tim Jaguar melaksanakan patroli ke terminal. Terminal selalu disambangi oleh Jaguar. Namun di sana selalu saya temukan penjual miras. Mana yang lain? Coba kata bu, iya. Bu, mohon maaf bu ya, yang begini bikin laporan bu ya. Dibuang ya, sekarang dibuang. Mereka sering saya operasi dan saya tertipkan. Besok lagi saya temukan lagi, besok lagi saya temukan lagi. Namun, saya tidak bosan untuk menertibkan terminal Depok dari penjual miras. Ini momen buat yang bikin mampu ini. Biar suasana terminal itu lebih nyaman bagi pengunjung yang mau bepergian dari terminal. Makasih, Bu. Maaf ya, mau apa ya? Ada lagi nggak? Bapak minum, Pak? Minum? Iya. Lain kali minumnya aja. Biar sehat. Oke, makasih, Pak ya. Mau ada? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, iya. Oh, main kartu, main judi. Masukin. Dimasukin. Kalau tadi rekapannya ini ya? Ya, mulai rekapan dulu, rekapan. Ini kalau anu bayar. Enggak, ya, kalau aja nunggu dia, Pak. Iya, sama aja. Ini rekapan masukin. Oh, iya, Pak. Oke ya, kami iya, ambil ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, Pak. Sering kan kita kesini Mas. Iya, makanya. Kita dekat Polres ini nggak enak dilihat orang. Iya Pak. Oke, kita ke sana. Ayo kita bergerak. Pak, makasih ya, makasih ya. Sama-sama, ada. Sama-sama. Di lokasi terminal bermacam-macam yang bisa kita temui. Yang seharusnya terminal adalah tempat keramaian yang harus dijaga kenyamanan untuk mencari nafkah yang baik. Luncur ke TKP. Siap, 86.